Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana pun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ana dari Robita dengan Jundu Channel pada program Kisah-Kisah Teladan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Pada kali ini Ana akan membahas atau menceritakan sebuah kisah daripada manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Seorang wali kutub, wali yang sangat agung, yang kedudukannya yang luar biasa Masya Allah. Dan beliau mendapat gelar julukan Sultanul Aulia. Seperti apa lanjutan daripada manakib Syekh Abdul Qadir Jailani ini? Tetap di Jundu Channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah syekhnya jin dan manusia yang sempurna. Juga wali yang mempunyai kewaspadaan yang sempurna. Wusulnya kepada Allah dan mempunyai kedudukan yang luhur lagi mulia. Nah, juga beliau ini memiliki martabat yang luar biasa Masya Allah, yang tetap dan derajatnya makin lama makin sempurna. Dan perilakunya juga luhur serta kesempurnaan yang tinggi. Beliau juga menjadi wali kutub yang ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat luar biasa Masya Allah. Bukan itu aja, beliau juga menjadi pemimpin pertolongan penerangan hati para umatnya. Dahsyat luar biasa Masya Allah. Sahabat Jundu, perlu diketahui bahwa nama asli daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah mencurahkan kepada beliau. Amin Rabbal Alamin. Beliau ini adalah putra Syekh Abdul Saleh Musa Jangki Dausat. Juga dikenal dengan Jangki Dausat. Yaitu putra dari Syekh Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Musana bin Al-Hasan Al-Shibti bin Ali bin Abi Talib dan putra Syarifah Fatimah Zahra, putri junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Dahsyat luar biasa Masya Allah. Jadi sahabat Jundu, nasab atau silsilah keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani itu luar biasa bagus. Cakep banget dah pokoknya. Itu bagaikan matahari di waktu duha. Asik. Ini bagaikan siang munculnya tuh cahaya waktu subuh. Nah, dan silsilah keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani ini juga melekat di wajah Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena itu malaikat langit pun diperintah sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Juga nasab ini sudah disanjung dalam kitabnya Allah SWT. Karena siapa yang sengaja ingkar silsilahnya akan terkalahkan dalilnya. Nah begitulah makalahnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini dilahirkan di dusun Jilan, kota terpencil di luar kota atau Baristan pada tanggal 1 Ramadan 471 Hijriah. Perlu diketahui sahabat Jundu, pada waktu beliau masih bayi di siang hari bulan Ramadan, beliau tuh enggak mau menyusu karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika usianya mendekati balig, ini Syekh Abdul Qadir Jailani gemar banget nih mempelajari ilmu pengetahuan. Ya, mengunjungi para ulama yang mulia lagi pengetahuannya yang luar biasa Masya Allah. Sering tuh kunjungan ke ulama-ulama. Itu kemudian dengan amalan-amalan solehnya, beliau nih mencapai derajat yang utama. Maka ini nih Syekh Abdul Qadir Jailani cuma juannya dalam bidang ilmu dan amal-amal yang sangat luar biasa. Itu sangat maju, bahkan ibaratnya tuh lebih dari burung merak dah, cakep dah. Jadi melesat nih Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menjadi murid dari para-para ulama. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an belajar ilmu fikih ini kepada Syekh Abdul Wafah Ali bin Aqil. Nah, dan kepada Syekh Abdul Qatab Al-Wahazani. Kemudian beliau juga belajar kepada Mahfud bin Ahmad Al-Jalil dan juga kepada Syekh Abdul Husaini Muhammad bin Al-Ghadi Abiya Ala, juga kepada para ulama yang nampak ilmunya tuh yang magum derajatnya cakep-cakep pada zamannya. Jadi di bidang adab Syekh Abdul Qadir Jailani itu belajar kepada Syekh Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibriz. Nah, disitulah tuh Syekh Abdul Qadir Jailani ini menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menggali berbagai hal yang bermanfaat dan berguna. Nah, kemudian nih, ya Syekh Abdul Qadir Jailani ini berbaiat nih, belajar ilmu thariqah juga nih. Thariqah kepada seorang guru, Al-Mursyid Al-Arif Billah, yaitu Syekh Abdul Khairi Muhammad bin Muslim Atabas. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini meneruskan tuh baiat thariqahnya. Ya, dan enggak cukup satu guru. Lanjut lagi belajar kepada Syekh Qadi Abi Said Al-Mubarak. Duh, syekh luar biasa Masya Allah. Hingga mendapat izin menjadi Syekh Mursyid yang ada biahnya. Jadi meniru Syekh Mursyidnya yang sudah sempurna dan tidak henti-hentinya tuh
terpelihara tuh dari ainaih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini terpelihara tuh. Ya, cakep luar biasa masyaallah. Ini dari masa kecilnya sampai remaja pun sebegitu demikian yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga tekun dalam menuntut ilmu. Sehingga derajat kewaliannya terus tuh naik ke tingkat kesempurnaan. Karena cita-citanya yang luhur, beliau dapat mengalahkan sifat yang tercela dan nafsu syaitoniah yang menyesatkan. Jadi beliau ini juga selalu tuh bergegas tuh meninggal apa yang menjadi kesenangan dunia tuh. Ditinggalin semua sama Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Dan hal-hal yang mubah aja tuh mubahnya ditinggalin, atau yang boleh itu ditinggalin. Juga meninggalkan keramaian dunia, pergi mengembara ke hutan di negeri Irak. Itu berapa? Selama 25 tahun. Enggak main-main. Sehingga tidak mengenal orang dan tidak dikenali orang. Bahkan banyak orang yang mencemooh dan tidak mau memperdulikan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Karena keluarga menjadi tanggung jawabnya seakan-akan diabaikan. Jadi enggak ada yang peduli nih sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani ini terus menimba ilmu, terus mengamalkan semua amal ilmu-ilmu ya daripada yang didapatkan dari guru-guru yang Masya Allah. Nah, pada permulaan beliau melakukan pengembaraan deh. Memang dirasa tuh banyak menghadapi tantangan nih, serta kekhawatiran-kekhawatiran. Tetapi semua hambatan itu dapat dihadapi tuh dengan sabar dan tetap dilanjutin pengembaraan ke hutan belantara. Dahsyat luar biasa. Jadi pakaian beliau ini, sahabat Jundu, adalah jubah dari bulu. Ini terkenal nih, dan kepalanya itu ditutup sobekan kain. Berjalan tanpa sandal melalui tempat-tempat berduri. Ya Rob. Kemudian di tanah-tanah terjal tuh dilewatin. Dan demikiannya nih, karena beliau nggak menemukan tuh sendal, bukan beliau nggak mau pakai sendal, tapi nggak menemukan sendal. Makanannya pun juga buah-buahan yang masih di pohon, jadi nggak beli. Jadi apa aja yang ditemuin dah. Kemudian sayur yang sudah dibuang, daun-daun rumputan yang berada di tepi-tepi sungai itu beliau makan di situ. Dahsyat luar biasa, sahabat Jundu. Pernah nih berhari-hari beliau tuh tidak makan sama sekali, nggak makan apa-apa. Tiba-tiba dijumpai oleh seseorang yang kemudian memberinya sebuah kantong yang berisi penuh dengan uang dirham sebagai penghargaan kepada beliau. Dahsyat luar biasa. Kemudian diambilnya sebagian untuk beli tepung, kemudian buat beli kurma, kemudian buat beli samin juga. Kemudian duduk nih Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menikmati makanan tersebut. Kemudian dengan tiba-tiba ada sebuah kertas yang jatuh tuh. Di kertas itu tertulis, syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah sebagai perantara untuk melaksanakan taat kepada Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku yang kuat tentu tidak mempunyai kesenangan syahwat apapun. Seketika itu juga tuh, ketika membaca kertas itu, beliau meninggalkan makanannya, mengambil sapu tangannya untuk membungkusnya, dan ditinggalkan lalu menghadap kiblat sholat dua rakaat. Dahsyat. Dan kemudian sahabat Jundu, beliau juga meninggalkan tempat itu tuh. Atas kejadian ini, beliau sadar betul tuh bahwa dirinya sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam pertolongannya. Dahsyat. Kadang kita juga sebenarnya gitu, tapi kita enggak sadar aja kalau itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an pertama masuk kota Irak ditemani Nabi Khidir alaihissalam. Syekh Abdul Qadir Jailani belum kenal siapa itu Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir memberikan persyaratan-persyaratan yang enggak boleh sekali-kali menyimpang. Karena penyimpangan akan menjadi sebab perpisahan keduanya. Sama kisahnya seperti Nabi Allah Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka Nabi Khidir berpesan nih kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, duduklah di tempat ini. Maka duduklah tuh Syekh Abdul Qadir Jailani di tempat yang disyaratkan sampai berapa lama? Sampai 3 tahun. Yang setiap tahun sekali Nabi Khidir datang di situ. Dan kemudian Nabi Khidir berpesan lagi, jangan sekali-sekali meninggalkan tempat ini sampai aku datang lagi. Persis kisahnya dengan kisah wali daripada wali Indonesia tuh Sunan Kalijaga, ya, sama seperti kisah Sunan Kalijaga. Wallah alam sahab, inti juga usah nanya tuh gimana sholatnya dan lain-lain. Ini magom dan magom waliullah, dimensinya udah beda. Kemudian pernah pada waktu riyadhah, Syekh Abdul Qadir Jailani tertidur di emperan istana raja, ya, istana Raja Madani. Nah, di dalamnya sangat dingin tuh. Nah, tiba-tiba beliau mimpi mengeluarkan air mani. Nah, seketika itu bangun tuh beliau, lalu pergi ke sungai untuk mandi. Nah, kemudian tidur lagi dan mimpi yang sama. Bangunlah tuh beliau lagi, pergi ke sungai untuk mandi lagi. Dan perlu ketahui sahabat Jundu, kejadian itu sampai terulang sampai 40 kali dalam semalam itu juga. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani naik di atas pagar tembok agar tidak tertidur lagi demi menjaga kelanggengan suci dari hadas. Saking
undang jangan sampai lagi lah nih di mimpi. Bisa hampir 40 kali tuh mimpi basah. Jadi mandi. Dinginnya kayak apa itu? Di situasi yang sangat dingin. Dahsyat luar biasa ujian daripada para wali ini. Kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jailani ini bila berhadas terus berwudu. Jadi beliau ini enggak pernah putus wudu. Lalu sholat sunnah 2 rakaat hingga senantiasa suci dan tidak pernah menanggung hadas. Dahsyat. Dan juga beliau sangat bersungguh-sungguh nih dalam menjaga wudu. Bahkan hal yang demikian itu menjadi kebiasaan sampai ke tingkat usulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat luar biasa. Jadi riyadhahnya benar-benar dahsyat ya. Jadi nampak jelas tuh pancaran nur kewaliannya sehingga nampak pula tuh di wajahnya cemerlang. Sifat keluhurannya pun juga kelihatan. Jadi menghindari segala apa yang harus dihindari itu dahsyat luar biasa. Bahkan beliau tuh pernah berpura-pura bisu, gila sampai berkali-kali dibawa ke kota Marostan untuk diobatkan. Itu apa? Yang dibuat itu cuma gara-gara ia enggak mau ke Sohor. Gak mau dikenal orang kewaliannya melebihi ulama pada zamannya. Dia gak mau. Tapi orang-orang tahu nih mencari-cari sahabat Jundu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini di bidang keilmuannya, amalannya dan ma'rifatnya, ketokohannya dan fatwa-fatwanya itu dapat diterima siapa saja yang mendengarkan. Ini dahsyatnya. Sehingga nampak tuh nampak baik tuh tersebar di mancanegara bagaikan apa itu pokoknya langsung viral. Bahasa Eko sekarang langsung viral, langsung trending. Diceritakan pernah ada suatu ketika 100 ulama ahli fikih Baghdad itu berkumpul, masing-masing membawa permasalahan, kemudian dikumpulkan dan menghadap pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian para ulama-ulama itu perlu untuk menguji kemampuan Syekh Abdul Qadir Jailani karena udah masyhur, udah terkenal nih kewaliannya. Setelah ulama itu duduk dalam majlis, Syekh Abdul Qadir Jailani menundukkan kepala, tiba-tiba keluarlah tuh cahaya bersinar dari dadanya, menembus ke dada para ulama itu semua yang hadir pada saat itu. Maka hilanglah apa yang ada pada hati mereka. Sampai pada masalah-masalah yang sudah matang ya, yang sudah disiapin, dipersiapkan oleh mereka semua, hilang gitu aja udah. Para ulama tadi itu jadi kebingungan, gemeter, dan seakan-akan tuh gak berdaya. Juga kesadarannya juga bingung deh, menyobek-nyobek pakaian dan membuka tutup kepalanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani naik ke kursinya, kemudian memberikan jawaban tuh yang sudah tersimpan dari masing-masing ulama tersebut. Nah, setelah lengkap memberikan jawaban masalah-masalah masing-masing satu-satu tuh dijawab sama Syekh Abdul Qadir Jailani, semua para ulama tadi tuh baru mengakui akan kelebihan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu mereka pun semua 100 ulama ini yang mau menguji Abdul Qadir Jailani tunduk. Udah luar biasa, udah dibaca sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi gak perlu nanya lagi, dijawab langsung satu-satu sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Luar biasa Masya Allah. Perlu diketahui sahabat Jundu, Syekh Abdul Qadir Jailani ini setiap hari mengajarkan 13 macam ilmu, yaitu tafsir, Quran hadis, ilmu khilaf, ilmu usul, yakni usul kalam, ada lagi usul fikih. Kemudian mengajar juga ilmu nahu, ilmu kiro'ah, ada lagi tuh ilmu tajwid, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu bayan, ilmu mantik, dan ilmu tasawuf, dan banyak macam-macam lagi tuh. Beliau memberikan tuh fatwa mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali radhiyallahu an. Jadi ulama Irak tuh kagum atas fatwa beliau, sehingga terlontar tuh ucapan dari mereka, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya ilmu yang begitu luas. Jadi mereka semua tuh warga Irak tuh bersyukur keberadaan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Pernah suatu saat sahabat Jundu, Syekh Abdul Qadir Jailani ini diberi suatu masalah karena semua ulama enggak mampu lagi jawabnya. Masalah itu adalah ada seseorang yang bersumpah akan menalak istrinya menjadi talak 3. Maka orang tadi itu harus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ibadahnya enggak sedang dikerjakan oleh orang lain pada waktu itu. Bagaimana orang itu bisa selamat dari sumpahnya, dan ibadah apaan yang enggak pernah dikerjain sama orang? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani beliau menjawab agar orang tadi selamat dari sumpahnya, maka ia harus pergi ke Mekah Al-Mukarramah menunggu sepinya orang melakukan tawaf. Bila sudah sepi, lalu dia mengerjakan tawaf 7 kali. Sebutan Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengingatkan bahwasanya jawaban apa yang ia berikan itu ia kembalikan segala urusannya kepada Allah SWT, sehingga orang ini terlepas dari sumpahnya dan tidak punya tanggungan apa-apa. Sahabat Jundu, terkadang Syekh Abdul Qadir Jailani juga berpakaian dengan pakaian ulama. Jubahnya besar, yaitu pakaian menutupi muka dan kepala. Dan kendaraan beliau pun adalah keledai. Untuk menghormati tamu beliau, membuka kerudungnya dan waktu mengajar, beliau duduk di kursi yang tinggi agar bisa dilihat dan didengar.
Begitulah kebiasaan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Kemudian ucapannya pun juga terang nih, lantang, suaranya juga kedengeran. Kemudian kata muridnya, kadang-kadang Syekh Abdul Qadir Jailani bagaikan berjalan di angkasa, kemudian kembali lagi ke kursinya. Hal itu disaksikan orang-orang yang hadir. Kemudian semua waktunya Syekh Abdul Qadir Jailani ini menghabiskan waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Magome pantas tinggi dah kalau kayak gini. Kemudian sahabat Jundu, pembantu dekatnya yakni Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi mengatakan bahwasanya aku menjadi pelayannya Syekh Abdul Qadir Jailani selama 40 tahun. Nah, ini kata khadimnya. Beliau itu selama itu bila sholat subuh masih menggunakan wudunya sholat isya. Enggak batal tuh. Kalau berhadas, beliau segera memperbarui wudunya. Bukan berarti enggak batal. Pernah batal tapi langsung memperbarui. Jadi langsung diperbarui terus tuh. Kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini setelah sholat isya, beliau masuk ke kamar pribadi. Tidak seorang pun dapat masuk dan membukanya. Ya, tidak akan keluar tuh sebelum terbit fajar. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Raja Baghdad sudah berkali-kali ingin bertemu dengan beliau pada malam hari, tapi nggak bisa bertemu. Syekh Abdul Fattah berkata nih, pernah aku bermalam semalaman di rumah beliau. Maka aku tahu nih, beliau salat sunnah sebentar pada permulaan malam, kemudian berzikir pada Allah sampai melewati sepertiga dari permulaan malam. Sampai sepertiga malam, dahsyat, luar biasa. Kemudian beliau membaca Asma Azam 9, yaitu Al-Muhitu, Ar-Rabbu, Al-Syahidu, Al-Hasibu, apa lagi? Al-Fa'alu, Al-Khalaku, Al-Barium, Al-Musawwiru. Dan beliau habis itu naik ke angkasa sampai hilang dari pandanganku. Ini kata Syekh Abdul Fattah. Setelah kembali lagi ke kamarnya, kemudian beliau salat berdiri di atas kedua kaki serta membaca Al-Quran sampai habis waktu sepertiga malam. Yang kedua, salat beliau sujudnya sangat panjang nih. Kemudian duduknya pun sangat tenang, menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Ya, muraqabah tuh. Wah, ya. Muraqabah kepada sampai terbit fajar dengan sopan dan merendahkan tuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tertutup tuh penuh oleh cahaya terang dengan nampak terang jelas. Jadi cuma cahaya doang kelihatan. Sehingga menyilaukan pandangan mata sampai Syekh Abdul Qadir Jailani ini enggak kelihatan lagi karena tertutup oleh cahaya. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Saksi mata daripada Syekh Abdul Fattah ini. Syekh Ibnu Abi Fattah juga berkata, kemudian aku mendengar di sampingnya ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawabnya. Keadaan demikian ini terjadi sampai Syekh Abdul Qadir Jailani mengerjakan sholat fajar. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, tidak boleh terjadi sebagai seorang ahli tasawuf yang siap dan bertindak sebagai juru penerang kecuali sudah mendapatkan anugerah Allah ilmunya. Kemudian Syekh Ibnu Abi Fattah juga mengatakan, pada suatu hari ada seorang nih melapor kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Ia mengaku pernah melihat Allah SWT dengan kedua matanya. Maka beliau bertanya, benarkah apa kata orang-orang bahwa engkau pernah melihat Allah dengan kedua matamu? Jadi ada orang yang mengaku pernah lihat Allah. Akhirnya permasalahan ini dihadapkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka orang tersebut menjawab, ya benar. Syekh Ibnu Abdul Fattah selanjutnya melarang nih mengatakan bahwa mendengar jawaban orang tersebut. Syekh Abdul Qadir Jailani melarang mengatakan yang demikian seraya membentaknya dengan berpesan agar berhati-hati, jangan sampai ucapannya itu diulang kembali. Kemudian beliau menoleh kepada mereka, ya, di antara yang hadir sedang menanyakan tuh pengakuan seperti itu benar atau salah nih, apa yang dilihatnya tuh benar gak dia ngelihat Allah SWT. Apa jawaban daripada Syekh Abdul Qadir Jailani? Ia benar tapi dalam kebimbangan. Sesungguhnya yang melihat nur keindahan Allah itu adalah mata hatinya, yang kemudian mata hatinya menembus kedua mata kepalanya. Maka mata kepalanya lalu bisa melihat mata hatinya, cahaya mataharinya menyatu dengan cahaya keindahan Allah. Dahsyat. Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Sehingga orang itu berprasangka bahwa mata kepalanya melihat apa yang sebenarnya dilihat mata hatinya. Sesungguhnya yang dapat melihat cahaya keindahan Allah hanyalah mata hati. Tetapi ia belum mengerti. Mendengar jawaban daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, para ulama dan ahli tarekat gemeter dan kebingungan. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Kemudian Syekh Ibnu Abdul Fattah juga berkata nih, pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melihat seberkas cahaya berkilauan nih menerangi ufuk langit.
tidak lama menampakkan diri, kemudian manggil nih, manggil-manggil, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu, sungguh aku perbolehkan untukmu semua yang diharamkan." Maka Syekh Abdul Qadir ini menjawab, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ya, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Seketika itu juga tuh cahaya yang tadi berubah menjadi gelap dan menyerupai awan dengan suara keras. "Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dari ulah sesatku, sebab ilmumu tentang hukum Tuhanmu dan karena pemahamanmu tentang kedudukanmu. Sungguh aku sudah menyesatkan seperti kejadian ini dari 70 orang ahli dorigo." Dahsyat. Cuma Syekh Abdul Qadir Jailani nih yang enggak bisa digoda seperti itu. Setelah beliau selamat dari godaan setan, kemudian beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan anugerah dan keselamatan hanya kepada Tuhannya. Maka ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Bagaimana Syekh bisa tahu sungguhnya itu adalah setan?" Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini menjawab, "Dari ucapannya, telah aku perbolehkan bagimu apa yang diharamkan. Karena setahuku," kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "sungguh Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan berbuat jahat." Dahsyat. Kemudian selanjutnya perlu kita tahu, Syekh Abdul Qadir Jailani ini gak mau tuh mengagung-agungkan orang kaya dan berdiri karena datangnya seorang raja. Tuh gak mau tuh, gak kena dame Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan tidak juga tuh orang-orang yang mempunyai kedudukan. Dan seringkali nih raja bermaksud ziarah pada Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal beliau sedang duduk-duduk, kemudian ditinggalin aja masuk kamar, masuk pribadinya, terus gak keluar-keluar lagi. Begitu aja datu, karena beliau tuh gak mau hormatin orang yang ahli dunia. Kemudian baru keluar lagi untuk menemui setelah khalifah itu dulu. Hal ini dilakukan karena memuliakan perilaku ahli tasawuf yang tidak tertarik dengan kedudukan dan harta, serta tidak berdiri hanya sekedar kedatangan raja. Tuh hebatnya daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau juga tuh gak mau tuh berdiri di depan-depan pintu-pintu raja. Gak kena datu sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Menteri apalagi, enggak lah. Dan juga gak mau juga nerima hadiah dari raja. Sehingga raja tuh kadang suka mencemooh tuh. Ya, suka ngatain atas tidak diterimanya pemberian itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani itu berkata kepada sang raja, "Kalau begitu silakan bawa sendiri hadiah itu ke sini." Ditantang sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ada rumor tuh bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu gak pernah mau nerima. Kenapa ini alasannya? Jadi raja tuh sering ngomongin di belakang. Akhirnya raja pun menerimanya tuh. Kemudian membawa sendiri buah apel untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiba-tiba, nih dahsyat nih, buah apel itu di dalamnya penuh darah dan nanah. Maka berkata Syekh Abdul Qadir Jailani kepada raja nih, "Kenapa raja selalu mencemooh dan mencela saya? Padahal saya tidak mau makan buah apel ini karena isi darahnya nanah, karena seluruhnya penuh dengan darah manusia." Maka raja itu pun minta maaf dan bertobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Selanjutnya, sang raja ini sering tuh ziarah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya udah, sakara sering-seringnya menjadi sahabatnya Syekh Abdul Qadir Jailani hingga meninggal dunia. Dahsyat, luar biasa, masya Allah. Sahabat Jundu, Syekh Abdul Qadir Jailani itu memiliki derajat yang tinggi. Namanya tuh harum, tersebar dari kemana-mana. Beliau itu sangat menghormati kepada fakir miskin. Sangat menemani tuh, duduk membersihkan sendiri kutu-kutu yang ada di pakaiannya. Beliau pernah berkata nih, "Seorang fakir yang mau bersabar itu lebih utama dari orang kaya yang bersyukur. Dan orang fakir yang bersyukur lebih utama dari keduanya. Dan orang fakir yang mau bersabar dan bersyukur itu lebih utama dari semuanya." Dahsyat. Kalam daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. "Tidak senang dan tidak merasa nikmat menerima bala kecuali orang yang tahu kepada zat yang menurunkan bala, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Dahsyat. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengatakan bahwasanya ikutilah sunnah Rasulullah SAW dan jangan melakukan bid'ah. Berbakti kepada Allah SWT dan Rasulnya, jangan sampai keluar dari Islam. Sabar, kita jajan sabar dan jangan gerutu, ya. Terus berharap untuk mendapatkan kesejahteraan dan jangan putus asa. Berkumpul dalam majlis zikir kepada Allah, nuntut ilmu, jangan bercerai-berai, jangan berpisah itu. Ya, kita suruh selalu bertobat, selalu membersihkan diri dari segala dosa. Syekh Abdul Qadir Jailani juga berkata, "Jika terkena cobaan, jangan menginginkan mendapatkan kenikmatan dan menghindar dari cobaan karena suatu kenikmatan pasti datang juga kepadamu, sesuatu ketentuan Allah itu. Entah diharapkan atau tidak, ya cobaan suka atau enggak pasti kan akan menimpa kita semua." Maka dari itu, kita diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir itu berserah diri segala urusan kita kepada Allah SWT yang mengatur sesuai dengan kehendaknya.
Maka bila kenikmatan itu datang kepada kita nih, maka sibukkanlah diri kita semua dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan banyak bersyukur. Dan bila cobaan yang menimpa, maka sibukkanlah diri kita nih dengan kesabaran dan kesadaran bila ingin mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai suatu kenikmatan, maka perlu disadari nih bahwa cobaan yang menimpa orang mukmin bukan sebagai malapetaka, tapi datang untuk menguji iman kita semua. Cakep, luar biasa, Masya Allah kalam ya. Beliau juga berkata tidak boleh tuh terjadi dalam majlis untuk menghadap kepada Allah Ta'ala kecuali membersihkan dirinya dari kotoran dan dosa. Dan tidak akan dibuka tuh hatinya untuk ma'rifat kepada Allah sebentar kecuali hatinya dikosongkan dari pengakuan mempunyai perilaku baik dan dari perbuatan yang meresahkan. Apabila kebiasaan di manusia sudah berlumuran dosa dan gak mau membersihkan, maka Allah Ta'ala menurunkan tuh berbagai penyakit lahir maupun batin kepada mereka sebagai tebusan dan pembersihan dosa-dosanya, agar yang demikian itu sesuai majlis menghadap dan mendekatkan kepada Allah. Jadi intinya gini, jadi kalau kita nih datang ke majlis ilmu, kemudian kok urusan apa hajat-hajat kita belum dipenuhi, dikabulkan dan lain, tapi mungkin bisa jadi itu kita masih banyak dosa. Kemudian kita diuji oleh Allah Ta'ala, banyak urusan, banyak kerjaan, dihimpit urusan ini tuh, itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, baik mereka sadar atau tidak tuh, beliau berkata lagi, berhati-hatilah kamu jangan sampai mencintai seorang dan membencinya kecuali sudah memperhatikan perbuatannya dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Agar kita ini seneng atau benci, jadi gak sekedar menuruti hawa nafsu. Jadi harus tahu juga nih, orang ini sesuai gak dengan syariatnya, sesuaikah dengan aturan yang berlaku dalam ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat jemaah, kekaromahan Syekh Abdul Qadir Jilani, pakaiannya itu tidak pernah dihinggapi lalat karena mewarisi eyangnya itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang yang melihatnya sempat menanyakan lantaran apa yang menyebabkan kok bisa ya Syekh Abdul Qadir Jilani tidak pernah dihinggapi lalat walaupun ada di tempat banyak lalatnya. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab, untuk apa lalat itu hinggap di diriku yang pada diriku ada tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan madunya akhirat, melainkan hanya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mau diambil dari lalat dari tubuhnya Syekh Abdul Qadir Jilani? Enggak ada. Luar biasa ya juga sih ya. Begitu pikir. Kemudian kisah karomahnya lain, suatu ketika beliau duduk nih ngambil air wudu, kemudian kejatuhan kotoran burung pipit. Nah, lalu tuh beliau ngangkat nih kepalanya. Maka jatuhlah tuh burung itu dan mati. Kemudian beliau melepas pakaian untuk dicuci, lalu disedekahkan sebagai tebusan burung tadi. Dan berkatalah tuh beliau, bila pada saya ada dosa, maka itulah tebusannya. Dahsyat, luar biasa Magom ya. Dan dari kekoromahannya lagi, ada seseorang perempuan datang kepada beliau dengan membawa putranya dan diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani untuk menjadi santrinya. Nah, jadi ada orang yang lain nih jadiin sebagai santri dan belajar ilmu suluk. Putra tadi tuh diterima tuh kemudian belajar ilmu suluk. Nah, putra yang tadi diterima kemudian diperintahkan memerangi hawa nafsunya serta menjalankan ibadah-ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Nah, suatu hari ibunya Soane datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dilihat anaknya, ternyata kok anaknya makin kurus. Nah, si ibu kemudian masuk ke dalam kamar Syekh Abdul Qadir Jilani, melihat di depannya tulang-tulang ayam dan sisa makanan Syekh Abdul Qadir ini. Jadi, wah, mulai dan disuzon nih ibunya. Maka ibunya ini langsung nih menanyakan kepada Syekh Abdul Qadir ini, apa maksud ini semua? Maka Syekh Abdul Qadir ini meletakkan tangannya di atas tulang tadi tuh, sambil berkata, berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang-tulang yang hancur. Maka langsung tuh diri tuh tulang-tulang itu kembali menjadi ayam dan berkokok lagi. Ayam-ayam itu berbunyi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jilani Waliullah. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani berkata kepada si ibu ini, kalau anakmu sudah dapat berbuat seperti ini, maka boleh makan sekendaknya. Dahsyat, luar biasa. Dan ada karamah lain lagi. Jadi ada suatu hari ini ketika angin sedang berhembus kencang, ada seekor burung elang nih di atas majlis pengajian beliau dengan suara yang keras. Suaranya tuh ganggu orang-orang yang lagi majlis. Maka beliau berkata, wahai angin, potonglah kepala burung itu. Maka seketika tuh jatuh tuh burung ya, dengan keadaan apa? Palanya terputus. Kemudian beliau turun dari kursinya, mengambil burung tadi tuh
dielus-elus dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka burung itu hidup lagi dan terbang lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kejadian itu disaksikan oleh murid-muridnya, orang yang hadir saat itu di majlis itu. Wah, luar biasa, Masya Allah. Kemudian ada kisah lagi dari Syekh Abu Umar Usman dan Syekh Abu Muhammad, ya. Mereka berkata nih, kami pernah berdampingan dengan Syekh Abdul Qadir Jilani berada di madrasahnya pada hari Ahad tanggal 3 Safar tahun 550 Hijriah. Nah, beliau itu berwuduk dengan kelompoknya, lalu sholat 2 rakaat. Setelah salam, beliau berteriak sekeras-kerasnya seraya melemparkan klompen itu. Ya, yeah. Lempar itu. Klompen apa ya bahasanya? Yang buat minum itu. Yang satu sejauh-jauhnya di atas sampai tidak nampak dari pandangan kita semua. Kemudian melakukan lagi seperti itu untuk kedua kalinya dengan klompennya dan lainnya. Kemudian duduk nih. Dan tidak ada seorang pun yang berani nanyain kejadian itu. Setelah 23 hari dari kejadian itu, datang rombongan musafir dari luar negeri. Nah, mereka nih berkata nih, kami mempunyai nazar, maka kami mohon diizinkan untuk menghadap Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian menghadap nih kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian diizinkan, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ambillah nazar yang dibawa mereka. Kemudian memberikan barang nazarnya berupa emas, pakaian sutra, pokok yang berbulu sutra, pokok. Nah, ada lagi nih satu, kelompen milik Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka mereka semua nanya nih kepada orang yang datang itu tentang kejadian sungguhnya, kok bisa begini? Apa ini maksudnya? Mereka pun cerita nih, pada suatu hari Ahad 3 Safar yang lalu, kami dalam perjalanan tiba-tiba ada serombongan manusia yang dipimpin 2 orang mereka melakukan perampokan harta kami, dan kami pun turun ke tepi jurang tuh untuk ngumpet mencari penyelamatan. Nah, di dalam ngumpetnya itu kami berunding bersepakat dengan lantara, maksudnya bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Dan kami bernazar, kalau harta kami bisa selamat, kami akan memberikan sebagian dari harta itu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ternyata nazar kami dikabulkan. Tidak lama kemudian kami mendengar suara yang amat keras, sampai 2 kali memetikkan telinga itu, keras banget, berdesingan memenuhi seluruh jurang. Wah, suara keras banget. Sampai kami melihat mereka semua udah pada pingsan, gemetar, ketakutan. Tadinya kami menduga ini adalah kedatangan perampok lain yang merebut hasil rampasan mereka. Nah, tiba-tiba di antara mereka ada yang mendatangi kami dan berkata, kemarilah kalian untuk ikut kami, ambillah kembali hartamu dan periksalah apa yang membingungkan kami. Kemudian mereka bawa tuh kami kepada kedua pemimpinnya. Nah, ternyata kami dapatkan tuh, mereka berdua telah meninggal dan di sampingnya masing-masing terdapat kelompok yang masih basah dengan air. Dengan kejadian itu, yang lain menjadi ketakutan, sehingga harta yang dirampasnya itu dikembalikan lagi kepada kami. Nah, mereka sambil mengatakan tuh, peristiwa ini menggemparkan dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Ada kisah lagi, sahabat Yunu. Dan dari karomah beliau, pernah seorang laki-laki dari kota Ashifan berkunjung kepada beliau untuk mengobatkan budak perempuannya yang sudah dimerdekakan nih. Jadi ada budak yang sudah dimerdekakan karena sering tidak sadarkan diri dan sudah diobatkan kemana-mana tapi nggak sembuh juga. Maka dia datang nih kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, ini gangguan jin dari Gua Saron, dinamanya Jin Khonis. Apabila ia sakit lagi, bacakan di telinganya, hai Jin Khonis. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an yang tinggal di Baghdad mengatakan kepadamu, jangan kembali kalau tidak ingin binasa. Maka pulang tuh orang itu. Ternyata benar, gak muncul lagi tuh. Setelah 20 tahun lamanya, orang itu datang lagi menghadap Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan setelah ditanya, ia menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani itu sudah dilaksanakan dan penyakit itu tidak pernah datang lagi sampai sekarang. Bahkan sebagian tabib ahli jiwa mengatakan, selama kami menetap di Baghdad 40 tahun selama mendiangnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak pernah terjadi seorang pun menderita sakit jiwa. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Setelah beliau wafat, maka berjangkitlah tuh penyakit jiwa itu lagi. La haula wala quwata illa billah. Kemudian ada kisah karomah lainnya dari Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu dikisahkan ada 3 orang guru dari negeri jiran datang ziarah kepada beliau nih. Sewaktu masuk rumah Syekh Abdul Qadir Jilani, mereka melihat nih kending yang tidak menghadap kiblat dan ada seorang pelayan berdiri di sisi Syekh. Nah, kemudian mereka saling berpandangan nih, orang yang datang, 3 guru ini saling berpandangan.
seperti menunjukkan sikap yang tidak senang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, disebabkan karena kendi yang tidak menghadap kiblat dan seorang pelayan yang berdiri di sebelahnya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani itu meletakkan kitab yang ada di tangannya, lalu memandang kepada mereka dan kepada pelayan. Ketika itu juga pelayan yang tadi itu mati. Kemudian beliau memandang ke arah kendi dan kendi itu pun berputar sendiri tuh, lanjut menghadap kiblat. Dahsyat luar biasa, masya Allah. Kemudian ada kisah karamah lain lagi, yaitu bahwa ada kisah Abdul Mudhaffar Hasan bin Tamimi al-Baghdadi, yaitu beliau ini adalah seorang pedagang datang kepada Syekh Muhammad bin Muslim. Jadi ada Syekh Abdul Mudhaffar, jadi seorang pedagang kemudian datang kepada Syekh Muhammad bin Muslim nih ya, ada dua. Itu terjadi pada tahun 521 Hijriah. Nah, mereka berkata nih, "Wahai junjunganku, saya telah menyiapkan kafilah yang membawa dagangan seharga 700 dinar ke negeri Syam." Kemudian Syekh Muhammad berkata, "Kalau kamu pergi pada tahun ini, kamu akan terbunuh dan daganganmu akan dirampas." Setelah itu, Abdul Mudhaffar keluar nih dari rumah Syekh Muhammad dengan membawa perasaan sedih. Ya, padahal dia pengen dagang gitu. Sedih deh, karena udah digambarin sama Syekh Muhammad tuh akan seperti itu kejadiannya. Nah, kemudian di jalan beliau berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani nih, ya. Syekh Abdul Mudhaffar berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang pada saat itu beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih berusia muda. Nah, Abdul Mudhaffar cerita tuh apa yang dikatakan pada Syekh Muhammad kepadanya. Maka Syekh Abdul Qadir berkata kepada Syekh Abdul Mudhaffar, "Pergi aja udah. Kamu akan selamat dan kembali akan membawa keuntungan. Urusan yang digambarkan nama Syekh Muhammad udah gampang. Biar aneh yang akan tanggung jawab." Abdul Mudhaffar pun pergi tuh atas tanggungan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Pergi nih ke negeri Syam. Dan ternyata beliau nih, maksudnya Syekh Abdul Mudhaffar nih, bisa menjual dagangannya sampai 1000 dinar. Dahsyat luar biasa. Nah, kemudian pada suatu hari Abdul Mudhaffar ini masuk WC untuk menunaikan hajatnya dah, mulus perutnya nih, di halaba. Dan ia meletakkan uang 1000 dinar itu di gantungan WC, ditaruh tuh di gantungan WC. Dan ketika keluar, ia lupa tuh uangnya. Yah, dia lupa uangnya. Dan dia lupanya gak kira-kira, ia lupa sampai rumah. Ia ngantuk dan tertidur. Nah, dalam tidurnya, si Abdul Mudhaffar ini mimpi. Mimpi di dalam kafilah berdagangnya itu didatangi orang badui yang merampas hartanya dan membunuh semua orang yang ada di kafilah itu. Dan ada pula di antara badui itu menghampiri dirinya dan langsung memukulnya dan membunuhnya. Maka ia bangun tuh. Ketika lagi dibunuh, lehernya seret dibangun, bangun dari mimpinya. Dan kemudian ini mimpinya bukan mimpi kaleng-kaleng nih. Yang mimpi ternyata dipegang lehernya itu ada bekas darah. Kemudian dia merasakan rasanya sakit banget lehernya. Setelah teringat uangnya 1000 dinar ketinggalan di WC, dia kaget nih. Dia gak pikirin mimpi yang tadi tuh. Dia kaget, dia buru-buru deh tuh, buru-buru ke tempat WC yang ada di halaba. Dan uang tersebut ternyata masih ada di tempat yang ia taruh, gak ada yang hilang. Kemudian ini Abdul Mudhaffar pulang nih ke Baghdad. Setelah tiba, ia berkata nih dalam hatinya, dia ngomong dalam hatinya, "Ini kira-kira berkunjung kemana yang duluan deh, ke Syekh Muhammad atau Syekh Abdul Qadir Jailani? Nah, kalau aku berkunjung kepada Syekh Muhammad, lantaran beliau lebih tua. Dan kalau berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena omongan semua itu benar, semua yang benar-benar." Kemudian ketika ia lagi bingung, lagi bimbang, dan kebetulan ia berada di pasar Sultan, dah Syekh Muhammad berkata kepadanya, "Wahai Abdul Mudhaffar, mulailah kamu berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena beliau dicintai Allah dan sesungguhnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 17 kali. Sehingga kepastian matimu yang sebenarnya hanya kamu rasakan dalam mimpi, dan kepastian fakirnya kamu berubah hanya karena lupa aja." Dahsyat luar biasa, masya Allah. Kemudian Abdul Mudhaffar pergi nih karena saran daripada Syekh Muhammad. Ya udah. Nah, ketika berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka Syekh Abdul Qadir langsung mendahului berkata, "Wah, Syekh Ahmad telah mengatakan kepadamu kan bahwa saya telah berdoa kepada Allah untukmu sebanyak 17 kali. Demi Allah yang berhak disembah, sungguhnya aku berdoa kepada Allah untukmu 17 kali dan 17 lagi sampai jumlahnya 70 kali. Dahsyat luar biasa, masya Allah. Sehingga terjadi seperti apa yang kau rasakan dan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad." Wih, dahsyat luar biasa.
Kemudian dikisahkan lagi sebuah karomah yang diceritakan dari Syekh Ali Al-Haiti beserta Syekh Syarif Abdullah bin Muhammad Al-Ghanaim. Semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka ini berdua berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau bertemu ketika lagi mau berkunjung pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia bertemu dengan seorang pundak tuh yang tidur terlentang, yang keadaannya sangat lemah dah tuh. Ya, sangat lemah. Dia ada di luar rumah pintu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian pemuda itu berkata kepada Syekh Ali Al-Haiti radhiyallahu anhu, "Wahai junjunganku, mohonkanlah syafaat kepada kanjung Syekh Abdul Qadir Jailani agar saya dapat sembuh kembali." Maka ketika dua orang ini bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengatakan apa yang disampaikan Syekh pemuda tadi, maka Syekh Abdul Qadir Jailani pun memberinya syafaat dengan mengatakan, "Sungguh, aku berikan syafaat kepadanya." Maka keluarlah tuh kedua syekh itu menemui pemuda yang tadi ini temuin lagi. Dilihat tuh pemuda itu diberitahukan bahwasanya kanjeng syekh sudah memberimu syafaat. Langsung tuh pemuda yang tadi tiduran, geletak tuh, lemah tak berdaya, diri. Pemuda itu diri dan keluar melalui jendela. Langsung terbang. Dahsyat luar biasa. Kemudian kedua syekh ini bingung nih. Nah kok bisa begini nih? Akhirnya lapor lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kedua menanyakan tentang ihwal yang tadi tuh. Pemuda yang tadi, kok bisa kejadiannya kok luar biasa? Kok bisa terbang ini? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa pemuda yang terbang tadi itu sesungguhnya berkata dalam hatinya deh selama ini, "Tidak ada di Baghdad seorang pun yang bisa seperti dia." Maka dari itu aku Syekh Abdul Qadir Jailani melenyapkan kehebatannya. Kalau bukan karena Syekh Ali, kehebatannya tidak akan aku kembalikan. Maksudnya kalau bukan karena yang tadi dua orang itu, dia gak akan kembalikan. Dahsyat luar biasa Masya Allah. Jadi dua orang yang berkunjung ini juga maugumi tinggi juga. Kemudian Syekh Abdullah Al-Musli ini bercerita, sungguhnya ada seorang raja yang adil terkenal dengan sebutan Al-Mustajdid Billah. Dahsyat luar biasa. Yaitu Abul Mudhaffar Yusuf. Dan beliau ini datang menghadap Syekh Abdul Qadir. Beliau ini memohon untuk dinasihati dengan membawa 10 kantong penuh berisi uang yang dibawa oleh 10 pembantunya. Jadi satu kantong itu satu orang tuh, satu orang pembantu. Dahsyat luar biasa. Nah ini semua adalah untuk hadiah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani biasa, beliau ini pasti menolak. Ternyata benar ditolak semua. Maka raja itu pun tersinggung, merasa kecewa dan mencemoohnya tuh, yang ngatain dah sambil memaksakan agar Syekh Abdul Qadir Jailani ini sudi menerimanya. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengambilnya dua kantong tadi, maka mengalir tuh darah yang keluar dari kantongnya. Nah, maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada sang raja, "Apakah raja tidak malu kepada Allah dengan memeras darah rakyat yang kemudian raja serahkan kepada saya dengan memaksanya?" Seketika itu juga tuh sang raja menjadi pingsan. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Demi zat yang maha agung dan yang maha berhak disembah, seandainya aku tidak menghormati nasabnya yang bersambung dengan Rasulullah SAW, pasti aku biarkan darah itu terus mengalir sampai di rumahnya." Dahsyat luar biasa Masya Allah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Musri bercerita lagi nih, pada suatu hari ia menyaksikan tuh Raja Abul Mudhaffar Yusuf berada di depan Syekh Abdul Qadir. Lalu beliau berkata kepadanya, "Aku ingin melihat sesuatu dari kekaromahan untuk menenangkan hatiku," kata sang raja ini. Kemudian Syekh Abdul Qadir bertanya, "Apa yang kau kehendaki sang raja?" Maka sang raja menjawab, "Aku menginginkan buah apel dari alam gaib." Padahal di Irak waktu itu gak ada musim apel. Maka Syekh Abdul Qadir menjulurkan tangannya tuh ke udara. Tiba-tiba di tangannya tuh ada dua buah apel. Maka yang satu diberikan pada raja dan satunya lagi dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian setelah itu Syekh Abdul Qadir memecah apel yang di tangannya. Maka tiba-tiba apel itu berwarna putih bersih. Harum baunya, cakep dah, mantep dah pokoknya. Bagaikan minyak kasturi, wangi. Kemudian sang raja juga sama, membuka tuh, membelah apel tersebut yang ada di tangannya. Maka tiba-tiba apel itu penuh dengan ulat. Maka sang raja itu berkata, "Kenapa begini? Sedangkan apel yang ada di tanganmu wahai Syekh, bagus sekali. Tapi kenapa yang ada di tanganku ini buruk sekali?" Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, "Wahai Abdul Mudhaffar, apel itu ada di tangan orang lalim, orang yang zalim dah, atau orang-orang yang lalai dan lalai, maka akan mengeluarkan ulat sebagaimana yang kau lihat. Nah, sedangkan apel ini berada di tangan kekasihnya Allah SWT, maka menjadi harum baunya dan nikmat." Dan masih banyak lagi nih tentang karomah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani yang sampai-sampai tidak bisa diterangkan lagi dan pokoknya banyak kisah-kisahnya. Kemudian ada sebuah kisah lagi sahabat judul. Diberitakan bahwa sungguhnya ada seseorang yang menjerit-jerit dalam kuburnya.
Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mendatangi kubur tersebut dan berkata, sungguhnya orang ini pernah mengunjungi aku sekali. Maka semestinya Allah SWT mengasihaninya. Maka sejak itu tidak ada lagi terdengar suara menjerit-jerit dari dalam kubur itu. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Syekh Abdul Qadir berkata, Syekh Husain Al-Halaj pernah terpeleset satu kali dalam menjalankan kewaliannya. Hanya saja waktu itu tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Seandainya aku hidup pada zamannya, pasti aku akan menolongnya. Karena aku akan menolong orang-orang yang terpeleset dari sahabat-sahabatku, murid-muridku, dan orang-orang yang cinta kepadaku. Sampai hari kiamat aku gandeng tangannya, baik mereka masih hidup maupun setelah mati. Disebabkan karena kudaku sudah terpasang pelananya dan tombakku sudah tertancap dan pedangku sudah terhunus dan anak panahku sudah terpasang busungnya untuk menjaga santriku yang sedang lupa. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, aku ini ibarat apinya Allah SWT yang telah dinyalakan. Aku ini adalah waliullah yang akan merobek setiap orang yang tidak punya sopan santun kepadaku. Dan aku diberi ilmu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Aku ini dijaga oleh Allah SWT. Aku adalah waliullah yang diperhatikan. Wahai orang-orang yang berkuasa di siang hari. Kemudian beliau berkata lagi, wahai orang-orang yang bertahajud di malam hari, wahai orang-orang yang tinggal di gunung yang sudah dibinasakan gunung-gunungnya, wahai orang-orang yang ahli gereja yang sudah dirobohkan gereja-gerejanya, menghadaplah kalian untuk taat melaksanakan perintah-perintah Allah. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian beliau berkata lagi, wahai wali rijal ghaib, wahai wali abtal, wahai wali atfal, kemarilah kalian kepadaku, ambillah ilmu dari waliullah yang bagaikan lautan yang tiada bertepi. Wahai Tuhan yang Maha Agung, Engkaulah satu-satunya yang menguasai makhluk di langit dan di bumi, dan aku orang yang menyatukan hatiku hanya musyahadah kepadamu di bumi. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, dikatakan kepadaku antara siang dan malam 70 kali aku Allah SWT memilihmu dengan zatku, dan diucapkan lagi kepadaku 70 kali sampai dijadikan atas pemeliharaanku. Demi keagungan Tuhanku bahwa orang-orang yang beruntung dan celaka diperlihatkan kepadaku dan diberhentikan di hadapanku, dan sungguh nur mataku ada yang tinggal di Lauhul Mahfuz. Aku adalah waliullah yang tidak melihat kejadian yang telah lalu. Aku waliullah yang besok hari kiamat dijadikan hujjatullah untuk kamu sekalian. Aku sebagai pengganti untuk kamu sekalian. Aku sebagai pengganti dan pewaris Rasulullah SAW. Dikatakan kepadaku, wahai Abdul Qadir, bicaralah. Maka dari ucapan akan diterima. Syekh Abdul Qadir berkata, demi Allah, aku tidak akan minum sehingga dikatakan padaku, wahai Abdul Qadir, dengan hakku untukmu, silakan minum. Jadi apa-apa yang dikerjakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani adalah atas izin Allah SWT. Serta tidak makan sehingga diucapkan padaku, dengan hakku untukmu, silakan makan. Dan aku telah selamatkan kamu dari segala yang merusak. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Tahun, bulan, seminggu, dan hari semuanya memberi salam kepadaku serta memberikan kejadian-kejadian pada waktu-waktu tersebut. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Ini baru Syekh Abdul Qadir Jailani gimana kisah daripada Nabi Muhammad SAW. Ini lebih-lebih kan. Pada suatu ketika beliau berada di atas kursinya dan berkata, apabila kamu minta kepada Allah, maka mintalah dengan tawassul kepadaku. Syekh Abdul Qadir Jailani warna kulitnya itu sawo matang, kedua alisnya itu bertemu, ya. Jenggotnya lebat dan panjang dadanya bidang. Badannya pun ramping, non tingginya sedang, enggak tinggi, enggak pendek. Suaranya nyaring dan merdu. Beliau ini mudah meneteskan air matanya. Yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini besar kewibawaannya. Doanya beliau ini Masya Allah mustajab. Budi pekertinya dahsyat luar biasa, luhur. Baik banget dah, luar biasa. Kemudian keturunannya pun dia cakep, atas cakep, turun cakep. Ya kan? Dan dia paling jauh dari melakukan perbuatan maksiat dan paling sangat dekat kepada manusia berbuat yang benar. Maka sangat dimurkai bila mengetahui larangan Allah diterjang. Tidak marah karena hanya menuruti hawa nafsunya. Dahsyat luar biasa. Beliau ini enggak mau menolong karena selain Allah. Tidak pernah menolak orang yang meminta-minta walaupun salah satu bajunya yang diminta. Pertolongan Allah sementara yang menjadi dasar pokok hidupnya. Ini dahsyat luar biasa, Masya Allah. Semua tarikahnya dikuatkan oleh Allah. Ilmunya menjadi pembersih kotoran pendekatannya kepada Allah SWT, menguatkan untuk kewaliannya. Ingat kepada Allah dengan kubur yang menjadi gudangnya. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian makrifatnya kepada Allah menjadi bentengnya itu. Munajatnya kepada Allah menjadi amal perbuatannya. Kewaspadaannya itu
ya, sebagai penghubung dirinya kepada Allah SWT. Mesranya kepada Allah menjadi kawan berbincangnya. Beliau selalu mujahadah. Kebenaran menjadi lambang hidupnya. Terbuka hati menjadi bekalnya. Banyaklah. Sangat banyak keistimewaan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua sifat-sifat ilmu hakikat menjadi kepribadiannya. Menyerah dan puas akan ketentuan Allah SWT dengan menyadari tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah SWT. Dan torikohnya itu menurut tauhidnya meyakinkan keesaan Allah. Torikohnya menurut tauhid meyakinkan keesaan kepada Allah SWT. Dahsyat luar biasa. Kemudian sahabat Jundu, beliau wafat pada hari Jumat tanggal 11 Rabiul Akhir 571 Hijriah. Umurnya sekitar 90 tahun dan makamnya di kampung Baibul Aroj, yaitu Baghdad. Dan banyak tuh dikunjungi oleh orang dari berbagai macam negara. Semoga Allah SWT mencurahkan keridhaan kepada beliau dan memberikan kemanfaatan kepada kita semua sebab beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan manakib daripada Syekh Abdul Qadir Jailani ini bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Dan ini anda ambil dari referensi dari kitab Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kisah-kisah ini bisa menambah hikmah dari kita dan wawasan dan sejarah, dan makin kecintaan kita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan kemudian kita juga selalu bertawassul kepada beliau. Dan mudah-mudahan juga dari kisah ini kita juga tergugah untuk selalu beramal saleh dan beristiqomah dalam ibadah kepada Allah SWT. Dan pantengin terus Jundu channel ini dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayang terupdate-nya. Ana Dairobi, salam Jundu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.